Puluhan benda yang diduga sebagai bom aktif ditemukan warga di lokasi galian batu di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam. Polisi telah mengamankan lokasi dan melarang warga tidak mendekati area itu. 50 benda yang diduga bom aktif ini ditemukan warga saat sedang melakukan penggalian di lokasi tersebut. Warga langsung melaporkan ke Polsek setempat. Petugas kepolisian Resort Cirebon yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi penemuan. Warga khawatir puluhan benda yang diduga bom ini dapat meledak dan membahayakan keselamatan mereka. Untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa, polisi meminta warga setempat untuk menjauhi lokasi penemuan. Masih ketimbun tanah. Nah, awalnya itu dibungkus satu plastik atau pakai tas atau apa? Karing. Masih ketimbun tanah, Pak. Oh, nggak dibungkus bentuknya kayak gitu? Nggak dibungkus. Terus dibuka apa? Tanah ini? Bekas apa sih, Pak, itu, Pak? Itu dulunya bekas, apa ya, semacam buat bikin bata. Balong, Pak? Iya, balong. Tadi jumlahnya banyak, Pak? Ya, nggak sempat ngitung saya ya, kurang lebih.